Hai Sobat Beat, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan zip dan rar yang jarang diketahui. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Jika kalian pernah melakukan kompresi banyak file di dalam satu wadah, mungkin kalian sudah familiar dengan zip dan rar. Kedua tipe kompresi file ini berfungsi untuk mengumpulkan beberapa file dalam satu berkas saat pengiriman maupun penyalinan file. Meskipun secara sekilas memiliki kesamaan fungsi, nyatanya kedua program ini memiliki perbedaan. Di video kali ini, kita akan membahas 5 perbedaan zip dan rar yang jarang kalian ketahui. Perbedaan zip dan rar yang pertama adalah proses ekstraksi. File yang menggunakan zip umumnya tidak perlu menggunakan aplikasi khusus, karena sudah banyak platform yang dapat melakukan ekstrak file dengan format zip. Sedangkan file dengan format rar harus menggunakan aplikasi tertentu untuk membuka file berformat rar. Jadi, kita harus memasang aplikasi khusus pada perangkat kita untuk membukanya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan kompresi. Pada bagian ini, zip lebih unggul dari rar, karena format zip memang mengutamakan sisi kecepatan kompresi dibandingkan dengan hasil kompresinya. Meski begitu, kalian tidak perlu khawatir file kalian akan rusak, karena format zip hanya mengandalkan kecepatannya saja. Format zip sudah didesain agar file data tidak mengalami kerusakan pada saat dikompres. Yang ketiga adalah batas kompresi. Pada bagian ini, RAR jauh lebih unggul dari zip. Batas kompresi pada RAR berjumlah sekitar 8 GB, sedangkan format zip memiliki batas kompresi hanya mencapai 2 GB saja. Selain dari sisi batas kompresi terbesar, format RAR juga bisa mengkompresi file hingga 70% dari ukuran aslinya, sedangkan format zip mengkompresi file hanya bisa ditekan sekitar 60% saja dari file aslinya. Kemudian yang keempat adalah segi keamanan. RAR maupun zip memiliki keamanan dalam hal melindungi file kompresi. Hanya saja, keduanya memiliki cara yang berbeda dalam melakukan proteksi file. Proteksi file berformat RAR sudah menggunakan password sejak menginstalnya di perangkat. Jika ingin melakukan proteksi file kompresi menggunakan password, kalian dapat langsung menggunakannya pada aplikasi tersebut. Sedangkan pada format zip, kalian harus menggunakan aplikasi tambahan untuk melakukan proteksi dengan password. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan algoritma. Format zip dibuat oleh Pilecast dengan menggunakan algoritma berjenis dflat, sedangkan format rar dibuat oleh Eugene Russell dengan memakai algoritma LZMA. Nah, itu tadi sobat bahasa singkat mengenai perbedaan zip dan rar. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian.